Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini, Toyota Rangga, All New Hilux Rangga. Kalau dari namanya Rangga seperti Indonesia ya, tapi ini tetap aja Toyota, itu punyanya Jepang. Dan saat ini lagi gencar-gencarnya Indonesia meluncurkan Maung Pindad. Ya, Maung Pindad ini sedang digencarkan untuk diproduksi di Indonesia. Nah, Toyota juga meluncurkan produknya dengan Toyota Hilux Rangga. Nah, kita lihat kedepannya nih seperti apa yang terjadi di lapangan, persaingan dan sebagainya. Oke, kita akan simak spesifikasi dan seperti apa itu Hilux Rangga yang sedang diluncurkan di Indonesia. All new Toyota Hilux Rangga resmi meluncur di Indonesia. Mobil komersial ini menawarkan solusi multifungsi bagi kebutuhan bisnis dan personal. Secara dimensi, All New Hilux Rangga memiliki panjang dek 2305 mm dan lebar 1700 mm serta dek barang dibuat rata. Kendaraan niaga ini memiliki payload atau muatannya 1,2 ton. Lebih dari cukup untuk mengangkut 56 galon air mineral. Toyota Rangga hadir dengan ruang kabin yang lebih lapang dan nyaman, sekaligus lebih aman berkat adanya bonet di depan mobil. Berbeda dari kebanyakan mobil niaga, posisi duduk pengemudi tidak berada di atas sumbu roda, sehingga mobil lebih nyaman karena minim guncangan dan lebih senyap, teman-teman. Hilux Rangga menghadirkan dua pilihan mesin pertama, 1TR FE 2000cc yang menawarkan kenyamanan berkendara dengan pengoperasian yang lebih senyap. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 139 PS dan torsi 183 Nm. Selain itu, Hilux Rangga juga hadir dengan pilihan mesin diesel 2GD FTV 2400cc yang bertenaga namun tetap hemat bahan bakar meski membawa muatan penuh. Mesin itu menghasilkan performa lebih wow, yakni power 149 PS dan torsi 343 Nm. Lanjut ke fitur safety, Toyota memiliki 3 poin seat belt, airbag, immobilizer, side body underrun, cabin protector dan juga fitur ABS dan EBD pada rem cakram 14 inci di depan dan rem tromol yang andal di belakang. Selain itu, adanya bonet juga mampu meredam tabrakan frontal. Setiap mobil niaga Toyota mengadopsi value equality, durability, and reliability. Menggunakan mesin sasis dan drivetrain, termasuk transmisi, propeller shaft, dan gardan yang sama dengan Hilux, memastikan kemampuannya melaju di berbagai medan dengan daya tahan yang sudah terjamin. Harga dan varian ya teman-teman, Hilux Rangga, kabin, kap sasis,
S20 Sandar MT. Ini dijual dengan harga Rp188.700.000. Hilux Rangga Pickup 20 Standar MT Rp193.600.000. Yang ketiga, Hilux Rangga Pickup 2.0 Standar MT 3W RP Rp194.600.000. Hilux Rangga Pickup 2.0 High MT dijual dengan harga Rp215.700.000. 215 juta ya. Hilux Rangga Cab Sasis DSL standar dijual Rp244.700.000. Hilux Rangga Pickup DSL RP Rp249.600.000. Hilux Rangga Pickup 2.4 DSL standar semakin meningkat CC-nya ya. RP Rp250.600.000. Hilux Rangga Pickup 2.4 DSL High MT RP Rp283.600.000. Hilux Rangga Cab Sasis 2.4 DSL High AT RP Rp299.000 ya. Rp200.000. Rangga Pickup 2.4 DSL High AT RP Rp304.500.000. Nah, ini teman-teman, jadi ring harganya tadi yang paling rendah adalah Rp188.700.000. Varian tertingginya Rp304.500.000. Oke, ini bagaimana kira-kira, akankah bersaing dengan Pindad? Kita tunggu ini ya, gebrakan dari Pindad, karena Pindad sudah melonceng ya, dipakai oleh presiden, kemudian para menterinya, kemudian sudah mulai banyak pesanan ya untuk Maung Pindad ini, untuk yang dijual untuk skala sipil. Maka pertarungan akan sengit, dan harusnya Pindad harus menang, harusnya ya. Harusnya nggak ada alasan Pindad tuh harus menang, karena ini mobil buatan Indonesia sendiri, diinsinyuri oleh orang Indonesia yang sudah berpengalaman di General Motor, sudah bekerja belasan tahun di sana, menjadi orang yang penting baik dari desainer maupun dari permesinannya, kemudian ditarik ke Indonesia untuk bikin sendiri di Indonesia. Maka seharusnya kita semua rakyat Indonesia lebih percaya dan siap untuk ikut menggunakan. Oke, sahabat Joyo di Explorer Channel, semoga informasi bermanfaat. Kita doakan Indonesia akan tetap akan maju terus menjadi jagoan otomotif dunia. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Joyo di Explorer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.